Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Seru Rupak Indonesia. Dan kali ini kita akan mereview kiriman senapan di hari ini. Untuk unitnya apa aja kita akan cek di bawah sini teman-teman. Nah, di sini semuanya. Kita sedang banyak kiriman hari ini, alhamdulillah banget. Dan buat teman-teman semuanya yang mau beli senapan di Seru Rupak Indonesia, bisa langsung aja cek ke di sini. Nah, di sini ada yang ready, banyak banget ya. Nah, sini ada Ghost Warrior, ada yang pendek. Enggak ya, ada yang 60, ada yang 70, ada yang titanium, ada bocap juga ini dari Predator. Banyak banget lah pokoknya, teman-teman langsung aja cek ke nomor cek kita yang sudah tertera di bawah sini. Dan kita langsung aja menuju kiriman senapan yang pertama di hari ini. Oke teman-teman semuanya, kali ini di senapan yang pertama untuk unitnya ada Sub AC kayak gini. Ini Sub Ace ya teman-teman. Di sini untuk unitnya seperti ini. Ini untuk materialnya sendiri dia larasnya kuningan sampai ke chamber-chambernya dengan model popper yang simple. Simple is very good ya, kayak gini untuk unitnya. Dengan kelengkapan standar ada tali sandang, gantungan misi test, program semuanya udah siap. Nanti kita juga udah cek juga untuk unitnya apakah layak dikirim atau enggak. Ternyata sudah layak. Kita akan kirimkan kepada saudara Arif Saifuddin yang ada di Oku Selatan, Sumatera Selatan. Ini pakai JNT Cargo. Geser lagi sebelah sini ada unit Javan warna hitam. Javan warna hitam ini popernya model Velos ya teman-teman. Ada lubangnya 3. Khas model Velos sekali. Ini warna hitam untuk varian Javan yang pompa bawah ini ada 2 varian, ada yang hitam, ada yang chrome. Jadi teman-teman tinggal disesuaikan sesuai seleranya masing-masing. Seperti ini. Untuk kelengkapannya sendiri di sini ada tali sandang, gantungan, semuanya sudah lengkap dan juga kini unitnya sudah kita tes. Siap kita kirimkan kepada saudara Yogi Pranata yang ada di Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Ini kecamatannya Air Nipis. Ini satu kecamatan asam semua ya. Lanjut lagi. Di sini ada unit Javan lagi. Ini gandeng sama ini ya, Moser kayaknya. Ya, ini satu kepemilikan. Ini untuk Mosernya udah 38, chambernya magazine, sudah support magazine, maksudnya chambernya warna hitam. Manometernya yang model samping. Ini untuk hasil groupingnya ya, oke juga, mantep. Ini pakai Mimis Barracuda Match groupingnya. Dan untuk kelengkapannya, ini Javannya, pompa samping di sini. Ada tas senapan, ada magazine, ada tali sandang, ada untuk PCP, ada untuk uklik, peredam bawaan, semuanya sudah lengkap. Siap kita kirimkan Javan pompa samping dan juga Moser AD38 kepada saudara siapa ini? Ishak Mulyono yang ada di Kuburaya, Kalimantan Barat. Kita lanjut lagi ke senapan yang selanjutnya. Di sebelah sini ada unit Rahwana. Ini adalah Rahwana magazine ya teman-teman, seperti ini untuk unitnya. Dan kita akan lihat untuk kelengkapannya. Di sini menambahkan teleskop spike 3 12 40, ada juga peredam, ada tali sandang, gantungan, untuk unitnya seperti ini warna hitam. Kita lagi ready banyak juga, jadi kalau teman-teman mau beli senapan ini langsung aja ke nomor CS-nya. Kita akan kirimkan unit Rahwana ini kepada saudara Riko Pradika yang ada di Kota Gresik, Jawa Timur. Ini kecamatannya Menganti. Oke, lanjut lagi. Sebelah situ ada unit apa? Ini adalah Predator OD38 Duralium ya teman-teman, full hitam. Nah, ini adalah chamber tumpuk. Seperti ini. Ini chamber tumpuk. Warnanya full hitam seperti ini. Untuk kelengkapannya di samping sini hasil akurasinya udah ada magazine. Di sini mungkin ikut tebus murah atau enggak tahu ya. Ini pokoknya kelengkapannya pakai pompa senapan, ada
tas senapan, tali sandang, gantung anu, semistas, semuanya sudah lengkap dan sudah ready. Nanti siap kita kirimkan kepada saudara siapa ini? Riva I di mana? Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Lanjut lagi ke sebelah sini ada unit Marauder OD38 dengan chamber warna merah begini ya, ini pokoknya merahnya seperti ini untuk unitnya. Untuk popornya dia klasik up down dengan kelengkapan teleskop spek 3-12-40, ada juga pompa, ada juga tas senapan, magazin, hasil akurasi semuanya udah lengkap. Pokoknya nantinya siap kita kirimkan unit Marauder OD38 ini kepada saudara Reswanto yang ada di Tabalong, Kalimantan Selatan. Kita lanjut lagi ke sebelah sini. Di sini ada saingannya. Ini adalah Mauser OD38, magazin juga. Jadi sudah speknya mirip banget sama Marauder ya. Kayak gini untuk unitnya. Untuk kelengkapannya ini full set menggunakan teleskop spek 3-12-40, ada pompa senapan dan juga mini spare kudamet 10,65 grain. Ada tas senapan, peredam, tali sandang, kembang bus, mistas, semuanya sudah lengkap dengan magazin senapan. Kita akan kirimkan unit Mauser OD38 ini kepada saudara Januardi yang ada di Martapura, Sumatera Selatan. Lanjut lagi di sini ada SR Stainless dengan kelengkapan full set juga. Nah kayak gini, ini mimis baraku damage nya 6 ya, 6 atau 5 6 ya teman-teman. Kayak gini, ini untuk hasil akurasinya SR Stainless klasik sono seperti ini, single shoot ya, mantep banget. Nah, ini untuk kelengkapan lainnya menambahkan teleskop spek 3-12-40, ada pompa senapan dari AGH, ini pompanya, ini sekelas dengan RV, ada tas senapan, dan untuk mimis barakuda match di sini ada 6 kaleng. Jadi sudah siap sekali untuk ke hutan dan berburu selama 3 tahun di hutan ya, 3 tahun di hutan Amazon nih nanti persiapan. Kita akan kirimkan unit SR Stainless klasik sono ini kepada saudara Yoganesia yang ada di Morowali, Sulawesi Tengah. Lanjut lagi ke senapan yang berikutnya, di sini ada SR Stainless lagi ya. Mantap-mantap ya akurasinya SR Stainless tuh kayak gini loh. Tadinya yang tadi mantap, yang ini mantap juga. Di sini unitnya sama-sama single shoot, yang beda di popornya ini klasik hitam namanya, kayak gini. Ya, untuk kelengkapannya menambahkan pompa senapan, ada mimis juga. Ini misnya ada dua varian, ada Barakuda Match dan juga Jawara GR12. Seperti ini. Untuk kelengkapan lainnya sudah disiapkan ya, tali sandang, gantung anu, semistas semuanya sudah lengkap. Kita akan kirimkan kepada saudara Krishna yang ada di mana ini? Di mana ini, saudara Krishna? Jayapura, Papua. Kita lanjut lagi ke sebelah sana aja yang ada senapannya. Nah itu, nah, ini harusnya senapannya diberi nama Krishna ini, ternyata biru soalnya. Ini adalah Lion kayak gini. Nah, bocap Lion Airbrush kayak gini ya teman-teman. Ini saya nggak tahu motif apa namanya, tapi dia motif kayu, kayu biru, kayu Krishna. Kayak gini untuk unitnya, seperti ini. Dia untuk triggernya sih udah match ya, seperti ini. Kita akan lihat untuk kelengkapannya juga standar aja, ada peredam, gantung anus, semistas, semuanya udah kita siapkan. Nantinya kita akan kirimkan bocap Lion ini kepada saudara Andriansyah yang ada di Gorontalo. Kecamatannya ini Batuda. Gitu ya teman-teman. Lanjut lagi sebelah sini ada Predator
500 ini udah 38 dan 500 cc ya. Chambernya dia monolight seperti ini. Untuk kelengkapannya ada pompa senapan, ada Miss Barracuda match, dan juga ada ini adalah tas senapan. Kita udah siapkan untuk unitnya seperti ini. Dia punya aksen warna merah bagian ujung laras, ujung tabung, dan juga pangkal tabungnya. Ada di picunya sini juga merah ya, dan di sini semuanya merah, hitam dan merah. Kita akan kirimkan unit Predator OD38 ini kepada saudara Icuk yang ada di Pasuruan, Jawa Timur. Kita lanjut lagi sebelah sini. Sudah kita lewati tapi unitnya belum datang juga. Enggak apa-apa. Di sini unitnya adalah Marauder Benjamin OD38 ya, teman-teman, seperti yang ada di situ. Nah. Tapi enggak tahu chambernya sama warna merah atau enggak. Kayaknya chambernya warna hitam kayaknya kalau ini. Ini untuk kelengkapannya menambahkan teleskop spek 3-12-40, ada juga tali sandang, kadamis, mistas, magazine, peredam, semuanya udah siap kita kirimkan ini kepada saudara Deover Dus yang ada di Melawi, Kalimantan Barat. Lanjut lagi, kita ke senapan yang cukup banyak peminatnya. Yang pertama di sini ada Ghost Warrior. Ini laras 70 regulator tabung padat duralium 360 cc seperti ini dengan chamber versi terbaru mereka ya. Sudah ada setelan powernya di bagian belakang kayak gini. Sudah ada grafir Ghost Warrior juga. Ini kalau nggak salah nama Jepangnya Ghost Warrior itu Pak ya. Kayak gitu. Ini regulatornya ya sudah terinstal dengan baik, itu bawaan dari Ghost Warrior-nya juga. Kita akan kirimkan dengan kelengkapannya ini ada pompa senapan, pompa AGH, dan juga ada Miss Barracuda match, ada tas senapan, dan juga ada tali sandang, gantungan miss, semuanya sudah lengkap. Siap kita kirimkan kepada saudara Andri Yulianto yang ada di Kendal, Jawa Tengah. Lanjut lagi, di sini ada SR500 Tactical kayak gini. Ini yang Warkun ya teman-teman. Warning ini. Ini SR500 Warning. Dengan kelengkapan ada kaos topi, ada teleskop Thomson 3940, ada juga ini Miss Barracuda match, tas senapan, semuanya udah lengkap. Jadinya ini kita akan kirimkan, tapi ini masih nunggu antri testing ya di belakang sana. Jadi masih antri beberapa senapan. Ini nanti kita akan kirimkan kepada saudara Anwar atau Kang Anwar di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dan itu tadi adalah kiriman senapan di hari ini. Jadi buat teman-teman semuanya yang mau beli senapan di seluruh level bisa langsung aja cek ke nomor chat kita yang tertera di bawah ini. Atau mungkin pas video ini tayang, kemungkinan di channel utama kita sedang ada live untuk Supercell. Jadi bisa langsung aja ke YouTube utama kita. Di sana juga masih live kayaknya. Kalau ini tayangnya ya sebelum live kayaknya ini. Oke, seperti itu. Jadi sekian dari saya. Buat teman-teman semuanya bisa langsung aja subscribe dulu di YouTube kita, dan saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.